Di pas endorse pertama di salon endorse kan suka endorse cuma dia yang pertama. Jadi waktu itu dia waktu pertama viral, aku undang dia buat di salon aku yang di beauty center yang di kota besar. Aku bilang datang mang, gitu. Terus dia datang, udah selesai treatment dan segala macam. Pas terakhirnya mau dibayar mang berapa? Dia nggak mau dibayar. Tahu kenapa tuh dia kalau? Kalau pendekatan ya sih ya, maju ke endorse yang kedua mungkin. Ada tiga yang, endorse. Yang ketiga. Ya. Oh, jadi pas ketemu ketiga makin dekat aja. Kontak-kontakan gitu, sering ketemu juga. Dia di Bandung, aku di Jakarta, tapi aku orang Bandung. Oh, seperti apa sekarang? Berjalan aja sih ya, saling. Sekarang yang pertama Made di Jakarta, di sini merambah dunia hiburan, sangat terbantukan dengan hubungan ini dengan Teh Devina, dengan ya semua orang saling di Jakarta, support saling support aja yang dulu, orang lain menganggapnya Made hubungan-hubungan iya ada hubungan, tapi kan rasa itu nggak boleh diamat-amat ke halayak. Kemarin Made salah ngungkapin di depan banyak orang, taunya jadi viral lagi. Apaan Made? Silaturahmi sekalian minta itu juga, karena kemarin kan Mang Adi udah nembak itu kayak misalnya udah resmi, terus lebih baik izin sama orang tua biar lebih ini enak lah gitu, lancar. Yang bikin tertarik ya terutama aku suka sama cowok yang sayang sama orang tua aja sih. Untuk selebihnya kayak materi dan lain-lain bisa dikejar. Ya ke mandirian itu juga penopang dalam pengumuman keluarga nih, ternyata sudah. Jadi dari mulai ya mandiri aja, mandiri sudah keluar dari SMA. Musik enggak, biasa aja. Waktu pertamanya karena kerjaan aja. Ya, awalnya dari pekerjaan. Endor. Kenal kok dia? Begitu kan menanggapi banyak banget sih. Menanggapi itu gimana sih kalian berdua? Orang kok. Apa jadi terkenalin? Mau syutingan mau apa? Tinggal di Gede Mangane ke, tinggal Januari so. Percaya. Tinggal di Januari ada naon. Wadik itu syutingan itu. Hanya kumadinya lah, mesti di rumah ada gitu lah. Jadi terserah orang lain mau apa menilai ini settingan atau enggak. Yang jelas kita udah secara real apa adanya. Balik lagi kita gak bisa maksain orang untuk percaya sama kita kan. Kita cuma lakuin yang terbaik aja, up to you deh. Iya banyak banget yang komen jahat, ah ini pansos lah atau apa. Aku bilang, aku di apa dunia entertain juga memang udah dulu kan pernah presenter juga, cuma memang agak dikit karena aku lebih fokus ke usahaku. Jadi banyaknya aku manfaatin materinya lah atau apa, karena nothing sih, nggak mikir kayak gitu. Itu refleksi. Mas ada ayah saya terus dia cium kening kan, pasti kayak gak enak sebenernya. Refleks aja, terus kita juga itu live ya. Orang laki-laki mah, dan gini, laki-laki ya kemarin situasi ketiga apapun dimanfaatkan untuk ya dobrak deh tadi. Jangan mau malu kalau niatnya baik, apa yang harus mau? Kalau niatnya baik. Tapi seserius. Kalau udah apa? Sangat serius. Makanya mau nikah. Kenapa agak serius? Udah nikahin? Apa? Percaya atau tidak? Apa? Udah lamaran dong. Nanti tahun depan sih. Rencana tahun depan. Jangan lamaran lah. Biar di duit. Jangan lamaran. Habis duit, corona. Udah langsung nikah. Jadi rencana tahun depan, karena sekarang kan lagi pandemi ya. Terus aku juga gak suka sih kalau misalnya mau nikah itu kan suatu hal yang harus dibesar-besarkan. Dan kalau lagi corona gini kan terbatas, bentar aja deh, saling mengenal dulu aja. Aku sejauh ini sih positif sih ya. Tinggal kitanya aja ke depannya. Karena orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya, balik lagi. Biasa aja sih, kita gak terlalu memikirkan itu. Karena kita berhubungan bukan karena buat endorse. Intinya sih bukan karena itu. Jadi gak terlalu berpikir sebenarnya. Peran itu masing-masing. Karena punya kerjaan masing-masing sih. Oh, enggak sih ya. Udah. Karena juga ada kata yang enggak. Udah berapa? Banyak. Masa ramai-ramai kayaknya? Iya, kemarin. Nah, beda kemarin.